Assalamualaikum Lur. Siang ini tidak ada penampakan Pasir Manohara. Aktivitasnya hari ini langsir-langsir Lur. Langsir-langsir. Yang namanya sirtu selalu ada cintanya Lur. Ini kita lihat Lur, di sekitar sini dulu seperti apa, dan kita lihat di sana Lur, ada dua truk yang lagi langsir, satu gembrobo tempor, yang satu biasa mobil bois, truk bois, lancar barokah, sedang bongkar sirtunya Lur. Ini mudah-mudahan hari ini banyak cintanya Lur dari Gusti Allah untuk kita semua, dulur-dulurku, lancar barokah, sukses untuk bongkar sirtunya. Tinggal truk tuanya ini, truk Ragasa atau Maruti, ada yang kenal potnya abrakobrak Lur. Sambil menunggu barokahnya itu pergi Lur, kita pantau dulu si bak merahnya dam truk tepak Lur, dam truk Maruti HD knalpot gembrobo, pembawa berkahnya Lur. Kita coba apakah nanti bisa sukses. Semoga sukses Lur, karena oli hidroliknya tadi itu komplain kurang. Oli hidroliknya itu tadi komplain kurang Lur, ternyata alhamdulillah masih bisa jengat jendir dan bisa alhamdulillah sukses bongkar sirtu. Selalu ada cintanya Lur. Begitu hari ini, siang ini panas gentang, sementara mau ngisi oli dulu Lur, itu olinya itu belum diisi, masih jentar-jentar saja seperti itu. Si pembawa berkah juga di sana ada Pak Didot bikin kopi Lur. Bikin kopi ini videonya ngeledek-ngeledek, dikarenakan memang posisinya itu belum pada ngopi, termasuk saya Lur, sing lagi ngomong dewek, ngoceh dewek, ngomong dewek, desauri dewek Lur. Sing penting bombong atine tetap syukur maring Gusti Allah, pandongane apik-apik Lur. Berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin untuk kehidupan, bertahan hidup, dan untuk menghidupi tentunya. Cerita menghidupi Lur, karena kita punya anak istri dan punya handetolan, saudara-saudara yang juga butuh penguripan. Jadi kita itu tidak hidup sendiri. Videonya bergetar-getar ya Lur, pangapura ini tangannya sudah mantan kesel, dikarenakan kita tunggu proses pengisian olinya Lur. Kita tunggu proses pengisian olinya sudah selesai, oli hidrolik sudah terisi, maka dia itu akan maju ke depan, kalau mundur ke belakang Lur. Kita lihat sang sopirnya dengan mobil tuanya, tapi insya Allah
selalu membawa berkah. Dan insya Allah mudah-mudahan selalu barokah jalur donga dinongane selalu tentu. Ini memang situasi yang terjadi di lapangan karena kemarin 2 hari itu masih ada banjir lur. Banjir itu dikarenakan debit sungai yang besar di sana itu naik, sehingga kita pun terkena dampaknya di embung dan jalan kita tergenang air sehingga tidak ada aktivitas nyalur 2 hari. Begitu sudah selesai ini, si mobil tua HD yang prosesnya juga masih krak-krok bunyinya karena belum disempurnakan lur, maklum mobil nongkrong lama. Demikian alhamdulillah 2 truk sudah bisa bongkar. Sirtu-sirtu selalu ada cintanya lur. Terima kasih lur atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah nge-like, alhamdulillah matur nuwun. Yang sudah komen-komen, buat yang sudah berkunjung lur, kita berkunjungnya itu nanti setelah 1 hari atau 2 hari ya lur, sehingga nanti tidak tertampak sehingga nanti tidak tertangkap oleh satpam lur. Demikian aktivitasnya di siang hari ini, langsir-langsir. Sirtu-sirtu selalu ada cintanya lur. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.